السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan kita akan sambung pada hadis yang ke-20 malam ini. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Badri, nama sebenarnya adalah Uqbah bin Amr, yang mana dia ni merupakan seorang sahabat yang berasal daripada Madinah Al-Munawwarah ataupun Al-Madinah Al-Nabawiyah. Ulama berbeza pendapat tentang dia ni. Memang gelaran dia Al-Badri. Al-Badri ni maksud apa? Biasanya kalau kita sebut Al-Badri, orang yang pernah terlibat dalam Perang Badar. Yang mana sahabat yang pernah terlibat dalam Perang Badar, mereka akan digelarkan sebagai Al-Badri. Kenapa mereka digelar sebagai Al-Badri? Orang yang terlibat dalam Perang Uhud tak ada pun digelar dengan Al-Uhudi. Orang yang terlibat dalam perang Khandaq tak ada pun yang dipanggil sebagai Al-Khandaqi. Tapi orang yang terlibat dalam perang Badar digelar Al-Badri. Kerana keistimewaan sahabat yang pernah terlibat dalam perang Badar menjadikan orang-orang yang tidak terlibat rasa macam ruginya kami tak dapat bersama dalam perang Badar. Kerana perang Badar ini perang yang pertama dalam Islam, yang mana Allah mentakdirkan kepada orang-orang Islam untuk bertempur dengan golongan Quraisy, yang mana golongan Quraisy lengkap bersenjata 1,000 orang, lengkap bersenjata, yang mana tentera Islam ni adalah 300 lebih. Ada riwayat kata dalam Sahih Muslim 319. Ada yang kata 313. Yang mana 300 lebih ni asalnya keluar bukan untuk berperang, tapi hanya untuk serang satu rombongan. Rombongan yang kita panggil sebagai, dia tak ada suara dah. Test. Ada. Okay. Yang mana rombongan ini asalnya bukan nak lawan perang. Dia cuma nak serang hendap satu rombongan perniagaan yang datang daripada Syam, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Benda ni saya dah cerita lama dulu. Maka orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ni, mereka telah berkorban, berani, walaupun senjata yang mereka bawa itu sangat minimal. Kerana pada asalnya mereka bukan nak berperang, tapi mereka sanggup untuk berperang di jalan Allah. Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Badar, orang-orang Muslim di Badar, sahabat-sahabat yang ikut Nabi ni. Allah Ta'ala berikan kemenangan, dibantu oleh malaikat. Maka golongan Badar ini Allah memberikan jaminan. Apa jaminan orang Badar?
jaminan orang Badar, semua perbuatan mereka tidak memberi kesan kepada syurga untuk mereka. Sebab itu ada satu kisah ketika mana Hatib bin Abi Balta'ah, ketika mana Nabi nak pergi buka kota Mekah, Nabi nak pergi serang orang Mekah sebab orang Mekah langgar perjanjian damai dengan Nabi. Maka Hatib ni, dia Muslim, dia sahabat Nabi. Dia tulis surat. Dia tulis surat bagi pada orang Quraisy, bagi tahu Nabi nak serang mereka. Dia bagi surat tu pada satu orang perempuan, dan orang perempuan tu simpan surat tu dalam sanggul dia. Nabi arahkan Ali bin Abi Talib, Miqdad, untuk pergi kejar perempuan tu dan ambil surat. Jadi Ali dengan Miqdad ni pun pergi kejar, jumpa perempuan ni. Bila jumpa, dia kata Al-Kitab. Ali kata, tak cakap banyak, aku nak surat. Perempuan tu kata, mana ada surat? Ali kata, aku nak surat. Nabi tak bohong. Bila Nabi kata ada surat, ada surat. Tolong bagi surat. Kalau kau tak nak bagi surat, aku bogilkan kau kat sini juga. Maksud bogilkan tu, dia cuma gertak lah untuk mencari surat. Jadi perempuan ni dia takut lah. Dia takut dengan Ali, dia pun keluarkan surat daripada sanggul dia, dia bagi. Dalam surat tu tulis, surat ni daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang Quraisy, bagi tahu tentang Nabi nak pergi serang dia. Nak pergi serang orang Quraisy. Sehingga bila Nabi dapat surat ni, Nabi kata, mahadha ya Hatib, ni apa pula ni wahai Hatib, kenapa kau sanggup tulis surat ni? Macam itulah Nabi cakap. Nabi maksudkan, kenapa kau tulis surat ni? Hatib kata, ya Rasulullah, aku buat benda ni bukan kerana aku murtad. Aku buat benda ni bukan kerana aku bencikan agama ni. Aku buat benda ni kerana aku sedar yang aku ada keluarga yang berada di Mekah, yang dikawal oleh orang-orang Quraisy. Jadi bila aku tulis surat bagi tahu tentang apa yang kau nak buat, paling tidak orang Quraisy akan ingat aku ni puak mereka, aku ni tali baron mereka, dan mereka tolong jaga keluarga aku. Adapun engkau, aku tak kisah, kerana Allah janji engkau akan menang. Macam mana pun kau akan menang. Apa kata Umar? Umar kata, da'ni ya Rasulullah adrib unak hadal munafiq. Izinkan saya wahai Rasulullah untuk saya penggal saja kepala ataupun tengkuk munafik ni. Kalau Umar rasa ni munafik lah, betray, khianat. Nabi kata, jangan. Atadri ya Umar, innahu badri. Adakah kau tidak tahu wahai Umar, innahu syahida badran, sesungguhnya dia ini pernah terlibat dalam perang Badar. Wala'alla Allah tala'a ala ahli Badar fayaqul i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum atau fa inna maw'idakumul jannah atau kama qala. Tidak kau tahu wahai Umar, satu hari Allah melihat orang-orang Badar dan Allah Ta'ala kata pada orang Badar, buatlah apa yang kamu nak buat kerana janji kamu adalah syurga. Aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Kerana apa? Kerana sumbangan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Badar ni. Ini ramai yang dah tahu, yang ikut kuliah saya lama saya tahu, tapi saya tengok ada yang baru ni. So sahabat dia bangga dengan gelaran Badri ni. Dia berada dalam senarai ataupun dalam level ketiga, top 3 sahabat-sahabat yang hebat. Sahabat yang hebat yang pertama, level nombor 1, Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bawah daripada tu 10 orang yang dijamin syurga. 4 orang yang telah disebut tadi level pertama, 6 orang level kedua. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ni 6 orang sahabat di antara 10 orang yang dijamin syurga. Agak-agak boleh ingat. Bulan depan saya nak tanya seorang-seorang. Jangan tak datang pula kuliah. Kita boleh hafal nama pemain bola 11 orang. Kan? Tukar season, dia pergi mana pun kita tahu. Kan? Neymar main kat mana, kelab apa, siapa dia punya coach, siapa manager, tahu. Nak apa 10 orang sahabat yang jadi min syurga, merangkak-rangkak. Bahkan baru pertama kali dengar apa dia, ha? Sa'id bin Zaid, siapa tu? Ha, sebab tu kadang-kadang kita ni duk ingat dunia banyak sangat. Sama lah, saya pun sama, tuan-tuan pun sama lebih kurang. Tapi tuan-tuan mungkin lebih alim daripada saya, lebih salih daripada saya. Saya punya dunia je lah. Kan? Baik. Yang ketiga, datangnya golongan Badriyun ataupun golongan Ahlu Badar. Maka sebab itu, Ahli Badar special. Mana-mana orang yang terlibat dalam perang Badar akan digelar Badriyun. Cuma Abu Mas'ud Al-Badri, ulama berbeza pendapat, dia terlibat gedak dalam perang Badar ni. Sebahagian ulama hadis mengatakan dah nama dia Badri, so dia terlibat dalam perang Badar. Senang cerita, apa nak bincang banyak-banyak, dah nama dia Badri, gelaran dia Badri, maksudnya dia terlibat dalam perang Badar lah. Adapun majoriti ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imamul Bukhari, seperti Abu Hatim Ar-Razi, mereka mengatakan dah, dia tak terlibat dalam perang Badar. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Zahabi ketika mana dia masukkan nama Abu Mas'ud Al-Badri dalam kitab dia Siyaru A'lam min Nubala. Az-Zahabi kata inilah pandangan yang sahih daripada pandangan ulama Ahli Sunnah. Kalau dia tak terlibat dalam perang Badar, apa siapa dipanggil Badri? Sebab dia duduk di Badar. Lepas daripada perang Badar berlaku, kan dekat perang Badar tu ada telaga. Dekat perang Badar tu ada kawasan yang ada air. Yang Hubal Ibn Munzir bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, ahadha manzilun anzalakahu Allahu laysa lana an nataqaddama minhu wa la nata'akhkhar am huwa arhal am huwa ar-ra'y wal harb wal makidah. Ya Rasulullah, tempat yang kau pilih ni, adakah ia tempat yang Allah berikan wahyu kepada engkau sehingga kita tak boleh nak ke depan sikit ataupun ke belakang sikit, ataupun dia hanya semata-mata pandangan peribadi kau? Nabi pun jawab, dia hanya pandangan peribadi aku, taktik perang aku. Dia kata, laisa huna bin manzil, ya Rasulullah, bukan tempat ni yang sesuai untuk kita berkubu di Badar. Fanhad bina hatta na'tiyama al-badrin, jom kita naik kawasan yang lebih tinggi supaya kita berperang di telaga Badar. So dekat Badar tu ada kawasan yang menjadi sumber air. Maka Abu Mas'ud Al-Badri, dia duduk kawasan tu. Bila duduk kawasan Badar, maka dia digelar sebagai Al-Badri. Bukanlah dia terlibat dalam perang Badar. Pasal apa dia tak terlibat dalam perang Badar? Wallahu a'lam. Saya tidak menjumpai mana-mana ulama Ahli Sunnah. Setakat pembacaan saya tak jumpa. Mungkin ada, tapi saya tak jumpa. Saya tak jumpa ulama beri alasan kenapa dia tak terlibat. Cumanya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lam min Nubala, dia menyebut satu faedah. Dia kata, wa huwa min aqrani Jabir fi sin. Tuan, suara saya okey ke bergema? Ha? Saya jauh sikit ya. Okey. Boleh lah. Saya rasa macam bergema. Baik. Al-Imam Az-Zahabi dia mengatakan satu faedah yang penting. Dia kata, wa huwa min aqrani Jabir fi sin. Umur Abu Mas'ud Al-Badri ni lebih kurang sama macam umur Jabir. Maksudnya dia ni adalah daripada kalangan sahabat yang muda.
Jabir tidak terlibat dalam perang Badar. Jabir juga tidak terlibat dalam perang Uhud. Kerana ayah dia tak bagi, dia kecil lagi. Maka itulah mungkin kemungkinan Nabi SAW tidak menyertakan dia dalam perang Badar kerana dia muda lagi. Begitu juga dengan Ibnu Umar, yang mana masa berlakunya perang Badar, Ibnu Umar ni dia tawar diri kat Nabi untuk Nabi pilih dia jadi tentera. Umur dia baru 14 tahun. Hebat sahabat Nabi ni. Umur 14 tahun tawar diri nak pergi perang. Cerita anak-anak kita umur 14 tahun tawar diri nak main PS3 je. Bukan kata umur 13 tahun, 14 tahun. Umur dah 20 tahun, dah masuk universiti dah, nak main game lagi. Bapak budak berebut smartphone dengan anak. Sebab apa nak main game? Apa COC? Ustaz pun tahu juga. Aku dengar je. Aku tak pernah main pun. Tapi diorang nak kata COC, COC. Sampai jadi gila main game. Buang masa. Orang duk cari masa nak baca kitab. Tak ada masa dah. Tapi masyarakat kita boleh duk lepak main game, main gitar tepi jalan, tepi kedai burger. Banyak masa yang dibuang. Sedangkan umur yang Allah Ta'ala beri itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabat Nabi 14 tahun fikir tentang masa depan agama. Fikir tentang masa depan agama. Anak-anak kita umur 15 tahun, 17 tahun lepas SPM. Usah kata nak fikir masa depan agama. Nak fikir masa depan sendiri pun tak ada masa. Lepas SPM dah keluar result, lepas ni nak buat apa? Entahlah. Saya pun tak tahu. Duk melepak dalam rumah. Maka kadang-kadang kita rasa perlu adanya cara, perlu adanya perubahan dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Nah, ini untuk yang dah anak lah. Dan generasi kita. Dan sahabat-sahabat kita. Untuk jadi manusia ataupun generasi sehebat generasi sahabat. Yang mana umur 14 tahun tawar diri untuk pergi perang. Maksudnya tawar diri untuk berkhidmat untuk agama. Kita 14 tahun, apa yang kita boleh buat untuk agama? Tak fikir pun. Itu beza sahabat Nabi dengan kita. Baik. Jadi inilah dia Abu Mas'ud Al-Badri, cerita pasal perawi hadis ni. Saya suka cerita pasal perawi hadis supaya paling tidak kita kenal sikit perawi-perawi ni. Taklah asyik kenal artis je kan. Lady Gaga je apa-apa. Ha, kita kenal perawi-perawi kita. Ha, okey. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia ni dengar daripada Nabi. Dia sahabat, dia dengar daripada Nabi. Nabi kata kat dia, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya perkara, antara perkara yang diketahui oleh manusia secara keseluruhannya daripada kalam kenabian yang awal, apabila kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Hadis ni dia ada beberapa poin penting yang kita boleh ambil. Yang pertama, Nabi menyebut, Nabi mention tentang manusia daripada dulu sampai sekarang pegang benda ni. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Maksudnya, ajaran Nabi yang awal daripada Adam alaihi salam sampailah Muhammad, mereka pesan benda yang sama. Iaitu, kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Ini menunjukkan kadang-kadang ada benda yang Nabi-Nabi ni bawa sama dengan Nabi-Nabi yang lain. Dalam bab akidah memang sama. Adam suruh sembah Allah, Nuh suruh sembah Allah, Musa suruh sembah Allah, Isa suruh sembah Allah, Muhammad juga suruh sembah Allah. Maksudnya dari sudut akidah tak ada perubahan, sama.
Tapi dari sudut syariat ada beza. Ada beza. Okey, ada beza. Dan walaupun ada beza, kadang-kadang ada juga yang sama. Contohnya macam puasa, ahli kitab juga puasa. Cuma puasa mereka tidak ada sahur. Kita ada juga puasa, tapi puasa kita ada sahur. Begitu juga dengan benda ni, Nabi kata, Nabi-Nabi dulu pun pesan benda yang sama kepada umat dia. Apa yang Nabi dulu pesan? Yang Nabi Muhammad ulangi pesanan tu. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Hadis ni, dia ada dua makna yang boleh difahami. Yang pertama, maksud hadis ni maksud negatif. Apa maksud negatif? Maksud dia tahdid ataupun wa'id, mencela orang yang tidak ada perasaan malu. Maksudnya, kalau dah tak malu, memang tak malulah nak buat benda-benda yang buruk. Maksud hadis ni konotasinya ke arah nak bagi tahu orang yang tak ada malu biasanya akan buat benda yang buruk dan dicela oleh masyarakat. Cuma ulama yang mentafsirkan melalui cara ni, mereka ada dua cara lain untuk memahaminya. Yang kita kata konotasinya tu agak negatif, pemahamannya tu bermaksud orang yang tak ada malu ni negatif, dia faham dengan dua. Yang pertama, dia, Nabi nak maksudkan kamu jangan buat benda yang kamu malu kalau orang, kalau kamu buat benda tu. Maksudnya Nabi larang buat benda yang yang dicela. Tolonglah wujudkan perasaan malu dalam jiwa kamu. Ah, ini maksud dia. Kamu kena ada malu, barulah kamu tak buat benda-benda yang buruk dan dicela tu. Ni tafsiran yang pertama untuk mazhab yang pertama. Tafsiran yang kedua, dia kata Nabi bukan larang, Nabi cuma nak bagi tahu saja. Iaitu siapa yang tak malu memang tak ada perasaan malu bila buat benda yang buruk. Sekadar nak bagi tahu. So kita orang mukmin kena adalah sifat malu tu supaya tak buat benda yang benda yang dicela oleh syarak. Tu mazhab yang pertama. Okey? Mazhab yang pertama. Maksudnya mazhab ni nak menitik beratkan tentang malu. Malu ni apa maksud? Malu ni maksud dia satu perasaan fitrah dalam jiwa yang menghalang kita daripada buat sesuatu perkara yang menyebabkan kita dicela oleh orang. Cuma malu ni ada dua, ada dua jenis. Ada malu yang jibillah. Ada malu yang memang ada dalam jiwa setiap insan. Tak payah belajar pun. Tak payah belajar pun. Malu ni memang ada. Setiap ataupun kita kata majoriti manusia dalam dunia ni berpakaian. Walaupun kadang-kadang pakaian tu macam tak cukup aje. Kan? Orang asli dekat Afrika, kain susah nak dapat. So pakai selampit aje. Tapi dia tutup kawasan-kawasan yang yang menjadi norma manusia lain untuk rasa malu. Ni maksud malu yang jibillah. Malu yang bersifat fitrah. Malu yang kedua adalah malu yang diusahakan dengan kita belajar agama Allah Azza wa Jal. Macam mana perasaan malu ni? Malu bila kita nak buat satu benda yang Allah Ta'ala murka, walaupun kita berada di satu tempat yang tertutup. Dia kalau malu biasa ni, malu nak buat depan orang. Nak malu nak buat depan orang aja. Bila suruh seorang-seorang buat juga. Kan? Bila belajar agama Allah, bila lalu ayat-ayat Allah, bila baca hadis-hadis Nabi Allah, maka akan muncul satu lagi perasaan malu. Perasaan malu yang dipanggil sebagai al-haya fi sir wal alania. Malu dalam perkara-perkara yang terbuka dan perkara-perkara yang tersembunyi. Maka sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis,
Dosa ni apa? Dosa ni sesuatu yang mahaka fi sadar, sesuatu yang menyerabutkan jiwa. Wa karihta ayyat tali' alaihin nas, dan kamu benci kalau orang lain tahu kau buat benda tu. Itu malu. Bila mana perasaan malu ni tak ada, maka pada ketika itulah manusia akan buat benda-benda walaupun benda tu dilarang oleh agama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sebahagian daripada sahabat-sahabat kita tak ada perasaan malu. Tak ada perasaan malu bila mana mereka jauh daripada agama. Azan lah, dia repak lagi main bola, relax lagi. Ada kawan nak berhenti, dah lah dah azan ni, tak apa, maghrib panjang, dia duduk main lagi. Maka perasaan malu dia dah tak ada. Kadang-kadang tu main bola, main sampai dekat-dekat nak maghrib, lepas tu lepak pergi kedai kopi. Kedai kopi tu betul-betul jalan nak pergi ke masjid. Siap boleh tegur Pak Imam, solat Imam, solat. Kau bila nak solat? Belum sampai suruh. Dengan selamba tidak ada perasaan, tidak ada perasaan malu. Maka perasaan malu ni perlu ada. Maka sebab itu dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar menyatakan Nabi SAW melihat seorang lelaki marah adik dia. Sebab adik dia ni malu sangat, so dia marah, kau ni jangan malu sangat lah. Nabi kata apa? Da'ahu, biarkan dia. Fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia, kerana malu ini tidak membawa melainkan perkara-perkara yang baik. Baik. So maksud hadis ni, dia bagi kita ancaman. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Macam kita tengok anak kita pergi rumah orang, buah sangat, panjat sana, panjat sini, kita pun dah nak marah, tak larat. Panjat lagi. Itu maksud dia. Jadi, kalau kau tak malu, buatlah. Itu maksud dia. Dalam Quran pun digunakan benda yang sama dengan konotasi ni, dengan cara ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum fa innahu bima ta'maluna basir. Buatlah apa yang kau nak suka, buatlah apa yang kau suka, kerana dia, yakni Allah, sesungguhnya maha melihat apa yang kau lakukan. Kemudian daripada itu, ayat Quran juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fa'budu ma syi'tum min dunih. Sembahlah apa yang kau nak sembah melainkan selain daripada Allah. Tak apa. Tapi kau kena ingat, dia neraka nanti kau kena azab bencana kerana kau mensyirikkan Allah. Baik. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut benda ni untuk konotasi yang positif. Maksudnya bukan negatif, tapi positif. Maksudnya, kalau kamu tak malu nak buat satu benda tu kerana benda tu sunnah, buatlah. Selagi mana benda tu sunnah, maka buat. Tak jadi isu. Biarlah orang nak kata apa pun. Biar. Selagi mana kamu rasa tak malu, kamu ada perasaan malu tu. Kalau nak buat maksiat kamu malu, nak buat benda yang mencemarkan maruah kamu malu, tapi benda ni sunnah, benda ni sunnah, sabit dalam hadis yang sahih Imam Bukhari riwayat contohnya, benda ni memang disebut oleh para ulama sebagai sunnah, buat apa nak malu kan? Buat je, tak payah nak malu-malu lah. Kerana malu tu bukan di tempatnya. So ini positif. So tengok kalam Nabi, satu perkataan boleh difahami dengan dua cara. Ini dipanggil sebagai jawami'ul kalim, yang Nabi sebut dalam hadis, utitu bi jawami'il kalim, aku diberikan dengan kunci perkataan, yang mana aku sebut sikit tapi boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Kalau kamu rasa tak malu dengan benda tu,
Selagi mana benda tu sunnah, maka kamu buat. Jangan peduli apa yang orang kata. Orang nak kata apa, katalah. Ini kadang-kadang kita nak buat benda sunnah, duk fikir orang, nanti apa orang kata. Tuan-tuan tengok, dalam mazhab Syafi'i disebut binaan di atas kubur ni tak dibenarkan, makruh. Bahkan sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata kalau tanah tu tanah wakaf, haram buat binaan, buat simen, buat jubin, tak boleh, kerana tu tanah orang, bukan tanah kita. Maka bila kita mengajar, ada hadis Nabi SAW larang ayyujassasul kubur, untuk dikapurkan kubur, wayubna alaih, dan dibenarkan di atas kubur. Tak boleh, tak boleh bina atas kubur ni. Paling tidak hukumnya makruh. Ada ulama dia keras, dia kata haram. Maka kita pun mengajar, mengajar dekat surau, mengajar dekat masjid ni hadis sahih ni. Tiba-tiba orang kata, macam mana nak buat ustaz? Pasal apa pula? Nanti buatlah, dah tahu. Nanti apa orang kata? Dia duk fikir apa orang kata. Dengar apa Nabi kata. Selagi mana benda tu kau tak malu buat, selagi mana benda tu sunnah untuk dia buat, buat, jangan pedulikan orang. Orang Melayu baca Yasin malam Jumaat, hadis kata baca surah Kahfi malam Jumaat. Kita buat macam mana yang Nabi suruh. Hari ni ada seorang ustaz dalam satu video, dia duk kata angkat takbir, dia duk cerita pasal golongan sesat. Dia duk cerita pasal golongan sesat. Lepas tu dia masuk cerita tentang Pak Wahab. Pak Wahab ni kira Wahabi lah. Dia kata, tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan, kalau dah solat pun macam ni, angkat tangan parah, dah macam Batman dia. Ha, itu Pak Wahab lah tu. Kalau dah solat pun main gerak-gerak jari, ha, tu Pak Wahab lah tu. Tuan-tuan, kita ni kalau kita tak tahu membaca tu sikit, jangan belagak. Bagi tahu saya tak tahu sudah. Tapi nak kata golongan-golongan yang macam ni sebagai petanda kepada golongan Wahabi, yang mana golongan Wahabi ni dikatakan sesat, kononnya dikatakan sesat. Kita kadang-kadang tak sedar kita dah hentam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tembak satu orang, tapi peluru kita letak dua sampai terkena Nabi. Sebab itu dalam hadis Bukhari, saya sebut benda ni dulu. Dalam hadis Al-Bukhari, Ikrimah, ada seorang sahabat nama dia Ikrimah, anak murid kepada Ibnu Abbas. Dia salat di Mekah dengan Ibnu Abbas. Dia salat di belakang satu orang tua dekat Mekah. Dikatakan orang tua tu Abu Hurairah. Tapi ialah Ikrimah ni dia tak kenal Abu Hurairah. Ikrimah ni tabi'in, belajar dengan sahabat Nabi. Dia solat di tempat dia, takbir intiqal ni tak kuat. Maksudnya imam, gerakan imam, bila imam nak bertukar rukun daripada qiyam ke rukuk, daripada rukuk ke i'tidal, daripada i'tidal ke sujud, nak imam bila nak tukar rukun, imam tak baca Allahu Akbar dengan suara yang kuat. Itu mazhab tempat dia. Memang ada dua pandangan dalam isu ni. Bila solat di Mekah belakang imam tua ni, imam tua ni mengeraskan bacaan takbir Allahu Akbar. Bila nak tukar rukun, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Habis solat, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Ikrimah kata? Ahmak, tok imam bodoh. Dia sebut tok imam ni bodoh. Ibnu Abbas, tok guru dia, Ibnu Abbas ni sahabat, tok guru dia kata sunnatu Abil Qasim, sunnatu Abil Qasim. Yang kau kata bodoh ni, itulah sunnah Abul Qasim.
Yang kau kata bodoh ni, itulah sunnah Nabi. Kerana Nabi buat dua cara dalam isu ni. Kadang-kadang Nabi solat, bila dia nak intiqal, dia tak kuatkan suara dia. Kadang-kadang dia kuatkan suara dia. Maka dalam isu ni ada keluasan. Boleh macam ni dan boleh macam tu. Engkau tak tahu hadis Nabi. Jangan kata orang yang mengamalkan sunnah ni bodoh. Tu kata sunnah bodoh. Yang ni bukan bodoh. Label sesat terus. Petanda kepada kesesatan. Saya tak tahu maksud dia apa. Boleh jadi dia kata siapa yang buat ni, orang tu sesat. Ataupun siapa yang buat ni, dia petanda sesat. Bukan amalan sesat, tapi petanda orang sesat. Solat macam Batman. Parai bahu. Sedangkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengangkat takbir separa bahu. Kata Ibnu Umar, kana Nabi SAW iza rafa'a yadaihi hadwa mankibai iza ftatahas salah. Nabi SAW mengangkat tangannya separa bahunya bila mana dia memulakan salat. Dan dia mengangkat tangan separuh bahunya bila dia nak rukuk dan bila dia bangun daripada rukuk. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. So kita nilai balik diri kita. Layak ke satu benda yang sunnah dikatakan sebagai tanda orang sesat? Maka ni betul lah kata Nabi. Kalau tak ada perasaan malu, buatlah apa yang kamu mahu. Kalau dah jahil, kadang-kadang merepek. Benda sunnah yang sahih pun dikatakan petanda sesat ataupun amalan orang sesat. Sedangkan ia sunnah. Kita mengaku kita ahli sunnah. Siap buat NGO lagi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ke bernama. Sunnah yang sahih pun kita kata amalan orang sesat. Okay, kita bagi lalu ambil azan dulu. Baik. Test. Baik. Maka sebab itu saya katakan, tidak wajar bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang kadang-kadang ia sunnah sebagai petanda kepada amalan orang sesat. Tak badan. Kerana kita seolah-olah mengatakan sunnah itu yang sesat. Bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Maka sebab itu hati-hati kata-kata kita tu. Dia kata lagi, nak tengok Pak Wahab ke tak Pak Wahab, tengok dia salat. Goyang ketak jari dia. Kalau goyang tu, sah Pak Wahab. Tuan-tuan, bak gerak jari ni, gerak tak gerak ni, dia bukan isu Wahabi tak Wahabi. Dia ada hadis. Ada hadis daripada Wa'il ibn Hujur. Sahabat nama dia Wa'il ibn Hujur. Dia menceritakan tentang macam mana Nabi solat. Dalam banyak-banyak riwayat anak murid kepada Asim ibn Kulayb, ada seorang perawi yang namanya Zaidah ibn Qudamah. Dia perawi ni, perawi daripada Wa'il bin Hujur ni, Asim bin Kulayb, yang meriwayatkan daripada ayah dia. Ayah dia ambil daripada Wa'il. Ada ramai-ramai anak murid Asim ni. Ada seorang dia pergi cebut Nabi masa dia baca tasyahud. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuk dia dan dia goyang-goyang. Goyang jari telunjuk dia, menggerakkan jari telunjuk dia sambil berdoa dengan dia. Lafaz goyang ni tidak disebut oleh majoriti anak murid Asim. Majoriti anak murid tak sebut goyang. Hanya seorang je, Zaidah ibn Qudamah. Dia seorang dia sebut Nabi goyang, Nabi gerakkan.
Maka ulama ahli sunnah, mazhab-mazhab Islam ni berbeza pendapatlah tentang hukum goyang tak goyang ni. Majoriti ulama dia kata tak goyang. Sebab apa? Sebab riwayat tu tak sahih. Riwayat yang kata riwayat tu sahih, tapi tambahan yang kata goyang tu tak sahih. Tambahan tu tambahan yang tersilap. Baihaqi pula dia kata sahih. Cumanya maksud goyang tu, maksud gerak tu bukan gerak-gerak gitu. Gerak sajalah. Tu yang mazhab Syafi'i bila asyhadu alla ilaha illallah teriangkat, tu menunjukkan dia gerak. Maksud hadis tu gerak, bukannya goyang-goyang-goyang. Adapun mazhab Maliki, nak tengok eh, mazhab Maliki mereka mengatakan goyang. Inilah pendapat yang dipilih dalam mazhab Maliki, disebut oleh dalam kitab Hasyiyatud Dasuqi, disebut juga oleh Al-Thamar Adiyat dalam kitab Samaruddani. Dia kata inilah pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Maliki, goyang. Masa kita baca tasyahud tu, kalau solat sebelah orang Sudan yang bermazhab Maliki, maka dia akan goyang. Dia akan goyang. Baik. Cuma mazhab Maliki kata goyang macam mana? Ada yang kata goyang kiri kanan, ada yang kata goyang atas bawah. Maka ni mazhab Maliki. Takkan mazhab Maliki ni mengamalkan satu benda yang sesat? Dan benda yang paling mudah orang awam nak tahu, tuan-tuan, Imam Malik dengan Wahabi siapa hidup dulu? Imam Malik lah hidup dulu. Wahabi ni kemudian. Takkan Imam Malik jadi Wahabi? Dia pun tak kenal Wahabi tu apa. Wahabi ambil pandangan dia mungkin. Maka sebab tu saya katakan, berhati-hati sebelum kita nak memberi komentar. Takut-takut nanti komentar kita, kita nak serang satu puak yang kita geram, kita terserang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita terserang mazhab-mazhab Islam yang mu'tabar. Berpadalah dalam membenci satu-satu puak. Jadi saya buka pada soalan ataupun komen ataupun nak kritik, silakan. Al-Fatihah lepas solat. Bacaan Fatihah lepas solat. Lepas kita bagi salam, imam bagi salam, lepas tu nak baca Fatihah. Ada ke dalam mana-mana hadis? Tidak ada. Tidak ada dalam mana-mana hadis membaca Al-Fatihah dalam wirid. Sekadar yang saya kaji, saya tak jumpa. Maka tidak adalah fadilat khusus membaca Fatihah selepas daripada wirid. Saya nak baca juga ustaz, boleh ke? Saya kata baca tu sebab apa? Kalau baca tu sebab dia sebahagian daripada Quran, okey. Tapi kalau baca sebahagian daripada wirid, ia tidak masuk dalam hadis yang menyatakan tentang wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baca kunut untuk makmum. Baca kunut untuk makmum. Saya tak faham soalan. Kunut subuh kah? Kenapa dalam bacaan kunut tu ada yang senyap? Ada yang senyap kan? Mula-mula Allahumma hdina fi man hadait, kuat. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Lepas tu bila tang, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu alaihi wasallam. Yang tu disenyap. Kenapa disenyap dan makmum pun baca sekali? Pertama sekali, sebelum kita nak bincang yang tu, kita bincang dulu tentang hadis subuh, kunut subuh. Hadis kunut subuh ni datang dalam riwayat Abu Hurairah dan riwayat Anas bin Malik. Riwayat Abu Hurairah terlalu daif. Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikh, dalam kitab di At-Tarikh, dia bawa sanad ni, dia kata sahih, tapi sebenarnya tak sahih. Terlalu daif. Satu lagi riwayat, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Anas bin Malik
menyebut Nabi SAW sentiasa melakukan kunut subuh sehingga dia meninggalkan dunia. Riwayat Anas. Tapi riwayat ni riwayat Abu Daud. Cuma riwayat ni datang daripada jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Yang mana Abu Ja'far Ar-Razi ni perawi yang tidak kukuh. Dia tak kuat ingatannya. Sebenarnya riwayat yang betul ialah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW membaca doa kunut waktu subuh dan waktu maghrib. Tu riwayat yang betul. Maksudnya bukan kunut biasa, kunut nazilah. Tapi mazhab Syafi'i dia terima riwayat ni, dia terima riwayat ni. So kita katakan ia khilaf. Kalau imam baca kunut, imam mazhab Syafi'i dia baca kunut, kita kunut lah. Kalau saya, saya pilih kunut subuh ni tak adalah. Saya ambil mazhab Hanbali dan juga Hanafi. Ia khilaf, mu'tabar. So kalau imam tak baca kunut, kita tak baca kunut. Kalau imam baca kunut, kita baca kunut. Clear masalah. Baik. Yang keduanya, kenapa bila mazhab Syafi'i dia imam yang bermazhab Syafi'i tu bila dia baca kunut ada part-part yang dia slow? Kerana ulama mazhab Syafi'i dia kata kunut ni maksud dia, kunut tu maksud dia minta doa. Maksud kunut tu doa. So yang disyariatkan untuk kita minta beramai-ramai masa kunut tu doa lah. Adapun zikir, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yazillu man walaita yazillu man walaita wa la ya'izzu man 'ada. Yang ni diselokan kan, diselokan pasal apa? Sebab dia bukan doa, dia puji Tuhan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya Allah engkau lah memberi keputusan, bukan engkau yang orang buat keputusan untuk engkau. Fa innahu la yazillu man walaita, wahai Tuhan tidak akan binasa ataupun tidak akan hina orang yang kau bantu. Wala ya'izu man 'adait, dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Ha, itu pujian. Bila puji ni, zikir ni elok slow. Sebab tu Imam Syafi'i kata, usah kata zikir dalam solat. Zikir luar solat, lepas masa wirid pun zikir eloknya slow. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Serulah Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', tunduk wa khufya, senyap-senyap. Maka Imam Syafi'i kata aku suka imam bila dia habis salat dia selurkan suara dalam wirid. Kata Imam Syafi'i, kecualilah kalau dia nak mengajar. Katalah dia pergi satu perkampungan, orang asli di kampung tu baru masuk Islam, tak reti macam mana nak wirid. So dia kuatkan suara, kuatkan sikit dengan syarat tak ganggu orang yang masbuk. So dia kuatkan sikit untuk orang mengaji dengan dia, maksudnya orang belajar cara nak wirid. Tapi bila semua dah pandai wirid dah, kita duduk kat universiti hari-hari solat kat masjid, rendahkan suara, itu lebih baik. Tak kira Ustaz, saya nak kuatkan juga sikit, selagi tak ganggu tak apa. Tapi dia tidak afdal. Nah, dia tidak afdal. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti dulu setakat ini. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.